9 dan 10 itu nombor menaik. 10 dan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu nombor menurun. Wah, seronoknya cikgu. Seronok. Hai semua, hai kawan-kawan. Apa khabar? Ha, semua dah sedia nak belajar tak hari ni? Kalau dah sedia, boleh kasih Abang Chris thumbs up. Ha, nampak ramai murid yang kasih thumbs up. Hebat. Hari ni kita akan belajar mata pelajaran matematik bersama saya Abang Chris dan juga kita ada Cikgu Hasliya selaku jurubahasa kita. Semua kata hai, hai cikgu. Hebat. Baiklah, dan hari ni kita juga ada Cikgu Zuriana dari SK Seri Setia Pontian Johor. Cikgu, apa khabar cikgu? Apa khabar Chris dan murid-murid di rumah? Hai, baiklah cikgu. Murid-murid di rumah pun dah tak sabar kan nak belajar matematik. Baiklah cikgu, hari ini apa yang akan kita belajar cikgu? Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar matematik awal prasekolah, pengiraan 1 hingga 10, menaik dan menurun. Macam lagu tadilah cikgu. Betul. Jadi kita akan tengok apakah standard pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah cikgu, silakan. Boleh Chris? Okey, baiklah. Untuk standard pelajaran pada hari ini, kita akan pelajari MA 2.1.8 membilang secara tertib menaik dan menurun. Kemudian kita akan belajar MA 2.1.9 menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun. Dan objektif pembelajaran yang kita nak murid-murid dapat pada hari ini ialah yang pertama, murid-murid boleh membilang nombor 1 hingga 10 secara tertib menaik dan menurun. Yang kedua, menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun. Okey, faham cikgu? Okey, sebelum itu cikgu, saya nak tanya kawan-kawan di rumah semua dah sedia tak? Kalau dah sedia boleh kasih thumbs up. Ramai tu cikgu. Okey, semua dah sedia dah cikgu. Okay, apa aktiviti pertama kita? Okey. Tadi kan kita nyanyi sama-sama. Ya. Yeah. Tapi cikgu rasa murid-murid di rumah tak tahu macam mana nak nyanyi tadi. Kita dah tahu dah. Jadi apa kata kita ajak anak-anak murid kita di rumah untuk melihat lirik lagu supaya mereka boleh bersama-sama nyanyi dengan kita sekali lagi. Boleh cikgu. Okey, baik. Mari kita nyanyi bersama-sama sekali lagi lagu menaik dan menurun. Okey. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dan sepuluh itu nombor menaik. Sepuluh dan sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu itu nombor menurun. Yeay, bagi tepukan semua. Hebat. Cikgu, apa kata kita rehat sebentar? Baik. Baik, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi untuk matematik prasekolah. Jumpa selepas ini. KPM. Hai murid-murid, masih lagi di segmen prasekolah bersama saya Abang Chris dan hari ini kita akan belajar matematik awal. Ha, siapa nak belajar matematik awal angkat tangan?
Ah, baiklah. Semua dah save dia. Baiklah, Cikgu Zuriana. Untuk segmen ini, apakah yang akan kita belajar bersama-sama, Cikgu? Okey, baiklah. Chris dan murid-murid, untuk segmen ini, kita akan dengar cerita. Cerita di mana kita akan bercerita tentang Ifah. Siapa Ifah, Cikgu? Ifah tu anak murid kita. Jadi, Ifah tadi masa kita nyanyi, dia ada dekat sini. Hai, Ifah. Dia ada dekat sini. Jadi, apakah yang nombor-nombor ni? Jadi kita nak tahu tu kenapa ada nombor-nombor ni. Kenapa Ifah kejap-kejap naik, kejap-kejap turun dekat nombor ni? Betul. Jadi Cikgu akan bercerita tentang Ifah yang akan pergi melawat rakannya di apartmen Seri Setia. Wah, tinggi sangat tu apartmen ni. Tinggi 10 tingkat. Okey, boleh kita mula? Boleh, Cikgu. Okey, baiklah. Ini adalah Ifah. Pada suatu hari, Ifah pergi ke rumah rakannya di apartmen Seri Setia. Apartmen itu mempunyai 10 tingkat dan rakan Ifah tinggal di tingkat yang ke-10. Maka Ifah terpaksa naik lift. Inilah liftnya. Jadi Ifah akan naik bermula dari tingkat 1 ke tingkat 2, 3, kemudian 4. Dia naik ke turun ni? Naik, Cikgu. Naik kan? Naik. 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 8, 9. Dah sampai ke 9? 10. 10. Jadi, Ifah telah sampai ke apartmen rakannya di tingkat 10. Bila sampai ke rumah rakan dia, dah berbual, dah makan. Jadi, Ifah perlu mengucapkan selamat tinggal kepada rakannya. Jadi, dia kena naik lagi ke turun untuk balik itu, Chris? Saya rasa Ifah kena turun, Cikgu. Kena turun, kan? Ya. Kalau naik, macam mana pula? Dah sampai bumbung. Jadi, Ifah perlu turun semula untuk kembali ke rumah dia. Jadi, Ifah pun tekanlah lift untuk turun semula ke bawah. Jadi, Ifah turun dari 10, 9, 8, 7. Ni makin tinggi ke makin rendah ni? Makin rendah, Cikgu. Makin rendah, kan? Jadi, turun lagi. Okey. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah sampai. Dan dia turun ke bawah. Baiklah. Dia telah turun hingga ke tingkat bawah di apartmen Seri Setia. Jadi sekarang dia nak kembali semula ke rumah dia. Okey. Jalan dan berjalan dan berjalan. Akhirnya Ifah dia akan bertemu dengan tangga. Jadi untuk naik tangga ni nak kena tahulah, Chris. Tangga tu ada berapa anak tangga dia? Macam mana nak tahu, Cikgu? Jadi boleh tak Chris tolong Ifah susun nombor pada tangga tersebut? Okey. Jom kita susun bersama-sama. Yang ni, 1. Betul. 1. 1, 2. Okey. Betul, Cikgu? Betul. Anak tangga kedua. 1, 2, 3. Ya. 3. Betul. Anak tangga ketiga. Naik lagi. 3, 4. Anak tangga keempat. Anak tangga keempat. Dia naik lagi. Naik lagi. Anak tangga ke 5, Cikgu. Kemudian teruskan perjalanan dia. 5, 6. Anak tangga ke-6. Dia teruskan lagi perjalanan. 7. Okey. 8. Baik. 9, betul. 10. 10. Okay. Jadinya ini adalah anak tangga yang mana? Boleh tak Ifah naik sekarang? Okey. Cuba kita. Ifah di mana ya? Ifah. Sini Abang Chris. Okey, okay. Mari kita naikkan Ifah. Baik, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Itu nombor menaik. Bagus, tahniah Chris. Yeay. Jadi tahniah Chris semua. Dan anak-anak murid di rumah telah berjaya menyusun nombor menaik 1 hingga 10. Jadi saya pula, Cikgu akan susun pula untuk Ifah kembali semula ke
tangga yang seterusnya. Dia okay. perlu melalui tangga menurun ni pula untuk sampai ke rumah. Ya. Jadi Chris tolong cikgu. Okey, yang ini mula-mula apa Chris? 10 cikgu. Baik, 10. Kemudian apa Chris? Kemudian 9. 9 betul. Selepas 9? 8 cikgu. Ha, 8. Kalau tak ingat susunan ni boleh ingat lagu tadi ya. Okey, 8 lepas tu? Sekejap cikgu. 10, 9, 8, 7. Betul, 7. Kemudian? Kemudian 6. Betul, 6. Seterusnya? 5 cikgu. 5, baik. Selepas 5 ialah? 4. Betul. Selepas tu? Mudah-mudah apa jawapannya? Selepas 4. Selepas 4 ialah? 3. Ya, betul. Pandai semua. 3 dan dah nak sampai ni 2. Dan akhirnya 1. Baiklah. Apabila telah disusun, bolehlah Ifah kembali semula ke rumahnya dengan turun tangga. Okay. Boleh kita nyanyi sama-sama? Boleh, jom. Okey. 10 dan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu nombor menurun. Yeay, hebat semua. Jadi, tanya. Kita telah berjaya okay. membantu Ifah pulang ke rumah. Setelah berjalan-jalan ke rumah rakannya. Itulah ceritanya, cikgu. Ya, itulah ceritanya. Baiklah, cikgu. Dengan itu, apa kata kita berehat sebentar, cikgu? Boleh. Kita bagi Ifah berehat juga. Betul. Okey, dan kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi bersama Cikgu Zuriana untuk Matematik Awal Prasekolah Didik TV KPM. KPM. Itu nombor menaik. Hey, hai semua, masih lagi di prasekolah. Hari ini saya ada bersama Cikgu Zuriana dan kita akan belajar mata pelajaran matematik awal. Baiklah cikgu. Saya nampak di atas meja sini ada banyak biskut cikgu. Sedapnya. Sedap kan? Ha, kita nak belajar apa sekarang cikgu? Baiklah. Untuk kali ini, ya. Kita akan belajar untuk menyusun kumpulan objek menaik dan menurun. Jadi, dekat sini ada misi untuk Chris dan juga murid-murid di rumah di mana kita perlu mengira dulu berapakah bilangan biskut dalam setiap balang yang ada ni. Biskut ni banyak ni, jadi kita kena kira. Dan setelah kita berjaya kira, kita akan tampalkan nombor dekat sini dengan betul. Baiklah. Kemudian, Chris akan terima lagi satu misi daripada cikgu selepas itu. Okey, baiklah. Jadi, misi yang pertama ialah mengira dulu. Mengira dulu. Baiklah. Okay. Cikgu akan minta Chris untuk mengira balang yang paling dekat dengan Chris dulu. Okey. Inilah cikgu. Okey, mungkin kawan-kawan di rumah pun boleh kira bersama-sama. Betul. Boleh tolong abang Chris sama. Okey. 1, 2, 3. Jadi ada 3 biskut di dalam balang. Tampalkan nombor. Betul ke? Betul ke? 3. Betul ke murid-murid? Betul ke? Betul tak? Macam bukan. Oh, salah. Yang ni 2. Okey, okey. Yang ni betul tak? Ya. Okey, 3. Jadi kita tampalkan 3. Seterusnya, balang yang terdekat dengan Chris ialah. Alright. Jom kira bersama-sama. 1. Ada 1. 1. Jadi manakah angkanya? Betul ke cikgu? Betul. 1. Okey. Baiklah, kita tampalkan di situ. Okey, kita teruskan lagi pengiraan kita. Yang mana? Okey. Ha, cuba. Okey, 1 2 3. 4 5 6. Betul, 6. 6.
Tampalkan di situ. Okay. Ha, kita dah hampir siap ni, Chris. Okey. Jom kira bersama-sama ya. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Ha, kita tampalkan sepuluh di balang tersebut. Okey, kita dah siap yang sana. Okey, saya akan berikan Chris beberapa balang lagi untuk dikira. Banyak lagi biskut, cikgu. Ah, dah penat ke, Chris? Oh, tak, dah lapar sebenarnya. Lapar sebenarnya. Okey. Okey. Jom, murid-murid, kita kira bersama-sama ya. Ya, mari kita mulakan. Okey, satu, dua, tiga, empat. Lima ada tak? Tak, tak ada. Empat. Jadi kita ada empat sahaja biskut di situ. Ah, ini betul eh? Empat eh? Ha, betul okay, tak? Okay. Betul, betul. Pandailah. Ya, kawan-kawan saya di rumah pandai betul juga. Lah. Murid-murid di rumah sudah pandai. Semua jawab betul. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Jom, semua sedia? Baiklah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sembilan. Di manakah nombor sembilan? Yang mana nombor sembilan? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Yang ni? Betul tak, cikgu? Betul. Okay. Itu nombor sembilan. Sembilan. Baik. Seterusnya. Okay, sedia semua. Satu, dua. Baik. Okey, dua di sini. Betul ya? Nombor dua. Okey, tampai elok. Okay. Betul, bagus. Okay, kita dah nak habis ni. Ya, ada okay, lagi tiga. Tiga balang. Tiga balang kita belum ada nombor. Semua sedia. Okey, kalau dah sedia, angkat tangan. Okey, jom. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Yang ni lapan. Ya, betul. Okey. Baiklah. Lagi dua balang, cikgu. Dua balang lagi yang belum ada nombor. Okey, semua sedia? Okey, sedia semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi, kita tampakkan nombor tujuh. Dan terakhir sekali ni, berapa biskut yang ada dalam tu? Semua sedia? Satu, dua, tiga, empat, lima. High five semua. Ya, ada lima. Angkat tangan sebelah. Lima lah ni. Angkat tangan sebelah, lima jari betul. Kan? Ya, betul. Lima jari. Okay, jadi, dah cikgu, selesai misi pertama saya, betul. Cikgu. Oleh kerana semua dah betul, cikgu bagi markah. 10/10. Kepada Chris dan murid-murid di rumah. 10 markah. Terima kasih, cikgu. Baiklah. Jadi sekarang kita dah tampalkan nombor-nombornya. Okay. Cikgu nak supaya Chris dan murid-murid di rumah, misi yang kedua ialah susun. Menaik. Bukan makan ya? Susun nanti dulu. Kita susun dulu. Okay. Susun menaik, Chris. Ingat tak menaik tadi macam mana? Tadi lagu macam mana, cikgu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dan sepuluh. Itu nombor menaik. Baik, kita susun. Mana dulu? Satu. Okey. Satu. Baik, satu betul. Kemudian ialah dua, cikgu. Baik. Okey. Dua. Dua. Selepas tu apa? Selepas tu tiga. Tiga. Dua, dua. Tiga, empat. Mana nombor empatnya? Nombor empat sini, cikgu. Okey. Lima. Lima. Lepas lima apa, Chris? Lepas lima, enam, cikgu. Enam, betul. Enam, seterusnya? Tujuh. Tujuh, betul. Lepas tujuh apa? Apa jawapannya? Lima, enam, tujuh. Lapan. Betul. Lapan, kemudian? Sembilan. Sembilan dulu, cikgu. Sembilan dan?
10. 10. Okey, cuba kita menaik. Baik, cuba kita nyanyi bersama-sama. Okay. Kita check. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Itu nombor menaik. Baik, sekarang kita telah berjaya susun secara menaik. Tapi, kalau cikgu nak minta Chris dan murid-murid di rumah menyusun secara menurun pula macam mana? Itu misi yang terakhir tu. Okey, macam mana kita nak susun menurun pula, Chris? Menurun pula. Okey, murid-murid di rumah sedia? Boleh tak tolong Abang Chris untuk susun nombor secara menurun? Menurun. Kita nak susun biskut-biskut ni secara menurun. Okay. Yang paling... Yang pertama, nombor... Dia punya lagu tadi kita ingat. Sepuluh dan sembilan. Sembilan. Lepas tu... Lapan. Lepas lapan. Tu. 10, 9, 8, 7. Betul. 7. Lepas tu. Okay, selepas 7. Itu, mungkin saya nak tanya murid baik di rumah. Okay, selepas 7, nombor apa? Ha, betul. 6. Okay. Selepas 6, angkat tangan berapa tu? 5. Betul. Pandai. Selepas 5 ialah? Selepas 5... 4, cikgu. Betul. 4. Okey. Kemudian? Kemudian... 3. 3, betul. Lepas tu... Lepas tu, 1. Betul ke? Betul ke? 1? Betul ke? Terus 1? Salah lah Abang Chris. Minta maaf. Mesti 2 dulu. Kemudian... 1. Tu betul. Kita nak semak. Cuba okay, kita nyanyikan lagu tadi. Menurun pula. Okey, kita cuba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu nombor menurun. Jadi betul ke? Abang Chris susun betul tak? Cikgu betul tak, cikgu? Betul. Yes. Dapat berjaya dah, Chris. Berjaya dapat markah berapa, cikgu? 10/10. Yes! Markah penuh. Tahniah, Chris dan murid-murid di rumah. Tapi, Chris tahu tak? Sebenarnya, untuk menaik dan menurun ni, kita juga boleh gunakan jari jemari kita juga. Oh, boleh ke, cikgu? Boleh. Macam mana, cikgu? Okey, cuba genggam dulu. Okey, genggam. Okey, genggam. Kemudian, kita naikkan satu persatu. Bermula dari jari kelingking ni. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Itu nombor menaik. Okey, kalau turun, tetap juga macam ni. Buka 10 kan ni? Ya, 10 je. 10 dan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu nombor menurun. Yeay, kita bagi tepukan pada murid-murid di rumah. Baiklah, cikgu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan yang apa yang telah kita pelajari hari ini, cikgu? Baiklah, pada awalnya tadi kita telah membilang 1 hingga 10 secara menaik dan menurun. Ingatkan tadi, kita gunakan lift nombor ini di mana kemudiannya pada segmen kedua kita bercerita tentang Ifah. Ifah melawat rakan naik dari 1 hingga 10 dan kemudian turun semula 10 ke 1 dan naik tangga menaik 1 hingga 10 dan menurun 10 hingga 1. Dan kemudian kita menyusun objek. Kumpulan objek secara menaik dan juga menurun. Yang Chris buat tadilah dapat makan 10/10 tu. 10/10. Ya, baiklah, betul. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zurana untuk kelas yang sangat seronok hari ini. Semua seronok tak hari ini? Boleh angkat tangan? Ramai itu. Okey, dan juga ingin berterima kasih kepada Cikgu Hasliya selaku jurubahasa kita pada hari ini. Dan kawan-kawan saya di rumah,
Nak nyanyi lagu sekali je cikgu. Boleh. Lagu menaik dan menurun boleh tak cikgu? Ya, boleh, boleh. Okey, baiklah. Apa kata kita menyanyi lagu bersama-sama? Jom. Jom. Lagu menaik dan menurun. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu, itu nombor menurun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dan sepuluh, itu nombor menaik. Sepuluh dan sembilan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.